always try to tell me that I'm crazy. I should just believe that what they say is true. Halo guys, kembali lagi di channel Marcel Allen. Oke, sini adalah video pertandingan pertama Pescara di seri B PKT ya, sponsornya mungkin. Oke, di video sebelumnya kita hanya pembentukan tim Pescara, yaitu mendatangkan beberapa pemain. Sturit ternyata menerima tawaran transfer dari kita. Rudi Mesitar, Sorrentino, Cipolo Tibagel, Tapi ditebus, Palmucci ditebus, Meleko ditawar. Oke. Di pertandingan sebelumnya kita sudah mendatangkan Kaskakal, Oser, lalu Simon dan Miahara. Empat pemain yang kita datangkan. Lalu tadi mereka jadi 201 supaya ditebus. Belum ada tanggapan. Santino menawar Melogoni cepat supaya dia menebus Rich Kaosnya 20 tahun memang, tapi tidak dari Elvis. Sepuluh di gagal kita pilih ditebus. Oke, Palmucci juga ditebus, mix close-nya. Sorrentino. Oke, kita langsung ke klub tim. Harusnya coba kita kurangi ke 600, cukup tinggi. Gaji dari Sturridge 11.600 euro. Oke, kita langsung ke formasi saja. Bentar. Kemarin Ozil nomor 12. Ntar kita rubah trainingnya menjadi ofensif jika defensif. Dia kalau ada bola tidak akan maju, tetap di. Oke, coba kita formasi. Simon dan Fjellner bagus juga ya. Kraskal bisa ke pemain dia. Bisa kita pasang Oser. Cowok mungkin. Saat kanan Nihara bisa tampil bagus. Cukup banyak sekali pemainnya. Kali kita bawa ini, lalu jika kita bawa ini juga ibu satu menggantikan kita cukup itu LWF. LWF ternyata cukup mengganti saja. Formasi kita tetap menggunakan formasi lama dari pelatih sebelumnya ya. Pasang ini terpaksa menjadi striker. Kapten kapten Nanavu long shot. Baru menyerang ini deh. Taking position game. Oke, defensive. Oke. Sebentar, kita belum datangkan gelandang kembali. Tetap datangkan. Balik, coba kita tawar Belanda juga ternyata. Oke, kita langsung ke pertandingannya.
Minecraft membeli wejangan untuk para pemain Peskara menghadapi Salernitana. Susah amat. Wejangan untuk menyemangati para pemain dari The New Peskara yang dibentuk. Untuk mencari pemain yang baik juga dan supaya promosi ke Seri A. Ganti listriknya juga. Kamera, oke. Kita langsung ke profile pertama. Oke, pertandingan kandang pertama kita di Stadion Adriatico. Pertandingan pertama di seri BPKT menghadapi Salernitana. Pertandingan awal dengan Pescara Calcio dapat berhasil baik. Pertandingan ini tidaklah setelah siap offset menjadi penjaga gawang. Kita buat jatuh ke gawang utama. Para penonton bersorak-sorak gembira. Mereka dikenal ini meraih hasil positif. Dan para pemain baru seperti Simon Raskakal, kita main kali ini tidak ada salah. Oh ya, kita mainkan Miyahara, pemain baru kita. Oke, 4 pemain baru kita mainkan semua starting. Di pertandingan pertamanya kedatangan pemain sebanyaknya tapi dengan budget salarinya cukup murah. Oke, starting up dari Pescara. Raskakal, Simon, Oser, tapi DBT lah. Ujiara Lee tetap tidak di striker utama. Tapi ini up dari Salernitana. Kalio Duric, Ucai Bilong, Alkapesi, pelatih Gepirovin, Gepirovin Antura, mantan pelatih Torino kah? Oke. Selamat menyaksikan kick off babak pertama antara Pescara menghadapi Salernitana di matchday pertama seri BKT. Selamat menyaksikan. Mohon maaf jika sedikit PS turun milik-milik. Mohon maaf sekali. Tapi TBT lah Tomiharo. TBT lah Tampak Naro. Tampak Naro ke TBT lagi. Coba ke Miyahara. Miyahara gerimba sendiri. Langsung ke depan. Kalian menang. Crossing. Milik-milik. Langsung dibuang saja oleh pemain belakang Salir yang ditunggu. Mohon maaf jika sedikit milik-milik ya. Tampak Naro. Langsung ke David Vitella. Simon. Miyahara. Miyahara langsung ke Kaliano. Kaliano kembali ke Miyahara. Langsung crossing. Kicirali gagal. Lemensa. Coba langsung ke Miyahara. Kaliano lagi. Dilanggar langsung. Bola memang ini. David Vitella, awas, awas. Fokus, 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 mundur. Mundur. Bahaya, tampak naruh cukup baik. Betelah cukup baik, David Betelah. Bacanya Betelah atau Betilah. Ini harapnya sih. Tampak naruh, hati-hati. Hati-hati. Masih dong. Di sini langsung ya harap cukup baik. Tapi bola tidak dapat. Jadi sampai sih coba bahaya. Over set baik. Nyaris saja. Jadi gol dari pemain Fiorentina. Umpan terbuka untuk over set cukup baik.
corner untuk Sarentina. Posisi kita menang. Oh ya, offset lagi, save. Eh, buang. Aih. Cireli, langsung ke Clemenza. Clemenza sendiri. Langsung ke Cireli lagi. Ah. Cireli ditutup pergerakannya oleh pemain belakang Sarentina. Apa sih? Bilang. Kita ke Cireli, langsung ke depan. Muri. Langsung ke potong oleh Petela. Simon ke Miara. Miara ke Simon lagi. Simon cukup baik. Langsung ke Italiano. Italiano ke Simon. Simon ke Kraskal. Kraskal sendiri. Suka Putureri. Putureri melihat Miara lari sendiri. Miara. Langsung. Ah. Bukan. Kraskal. Clemenza. Cukup. Clemenza cetak gol perdana di pertandingan awal seri BKT ini. El Clemenza kita pasangkan menjadi sayap kiri. Ini kita tidak memiliki sayap kiri lagi, jadi kita pasangkan dia untuk bermain menjadi sayap kiri. Bernomor 13 dari Miara yang salah umpan. Ada kemulut di situ, sekali cukup baik dapatkan bola. Langsung umpan, tidak ada yang jaga, langsung shooting saja dia. Cukup baik. Oke, penjelas 1-0 untuk sekarang, fokus. Mantovani langsung ke depan, potong saja, gagal, bahaya. Cocok cukup baju lah teman-teman. Dapertahankan atau tidak ini. Del Grosso langsung ke Miara. Miara, cari rekam. Langsung ke Kraskal. Kraskal kita asis perdana, Bung. Itu Del Grosso, Clemenza, kembali ke Cucar. Ah, salah umpan. Pembuangannya buruk. Bisa, bisa, bisa sendiri, Cireli. Ah, Cireli, tenang, tenang. Terus bermain tenang. Peluang itu sebenarnya kesalahan pembuangan dari pemain belakang Sarentino. Posisi kita menang dengan 62% berbanding 30 berapa tadi depan ya. Clemenza kembali ke Simon. Simon coba ke Galiano. Kembali ke Simon lagi. Rekes. Oh, langsung dipuji dari. Ah, gagal. Pascal. Simon coba langsung buang. Clemenza coba dengan mundur. Kucef, wah bahaya. Rekes bang coba, bahaya. Bahaya. Hai, masih melenceng jauh untung. Bahaya nih. Buat kita kalah. Bodinya PT lain kagak menutup. Itu masih melenceng jauh dari gawang Oser. Langsung ke Miara. Miara tidak ada rekan. Kita PT lah. PT lah coba gampang naruh lagi. Kita ada kosong. Dikosi langsung ke Miara. Miara ke Simon. 1-2 dengan Simon, cukup baik. 1-2 dengan Simon, ah langsung dipotong Simon. Oke, okay, half time whistle. Sekarang unggul 1-0 atas Sarentina. Dicetak oleh Clemenza. Sistem kita menang, ini kita langsung isi off babak 2. Selamat menyaksikan di off babak 2 antara Pescara dengan Sarentina di match yang pertama seri BKT dengan keunggulan Pescara 1-0. Jadi tampak naruh Del Grosso cukup baik dari sekarang. Ah, umpan kemana Del Grosso? Pascal Kalio. Pascal juga cukup tahan. Bahaya, bahaya. Nyaris saja salah tuh. Itu saltonya masih melenceng jauh. Salto yang meniru Ronaldo. Oser Miara kembali lagi ke Oser. Oser langsung ke Del Grosso. Si Del Grosso sendiri. Si Del Grosso
Ah, kalah bodi. Langsung buang kita. Tampak naruh, masih menang duel nih. Kuat-kuat lagi. Oh, sudah gagal. Pasti dong. Oh, Simon cukup, cukup baik persepsinya. Ah, bukan pelanggaran dong mendorong. Ay, wasit. Cici lagi. Kaskal. Cici lagi coba ditutup terus. Cukup baik sih. Cukup baik Del Grosso. Apakah anak dari Grosso? Ah, gagal. Kevin. Lagi ngelimiara. Jangan kasih ruang tembak. Jangan kasih ruang tembak. Jangan kasih ruang tembak. Ah. Selalu. Diumpan dengan apa? Bisa berapa terus? Jadi terus. So, boleh mensah. Ush, wasit, kartu set. Kasar itu. Hai. Ada kartu dong. Dengan kasar. Gak mengalah ke bola itu pelanggaran. Hai, wasit. Hai, wasit baru. Langsung crossing. Pascal, ada. Dengan sehat. Cucunov, Cucunov. Wah. Betul. Ah, mundur Betela, mundur. Ah, Betela nggak langsung mundur. Bahaya, bahaya, bahaya. Oh, offset cukup baik. Masuk ke mana? Masuk ke depan. Masuk. Kakal sendiri. Kakal masuk ke putri Mary. Ah, agak. Kakal mendapatkan bola. Ah, cukup baik. Ah, Fokus, fokus, tutup. Cukup baik. Ah, terus. Nampak naruh cukup baik. Sudah kusuh. Kusuh sedikit. Cepat tercof. Langsung ke Lemensa. Lemensa ke Kasakal. Cocok buka pulang. Potato. Ah, ya ampun. Kemana arah tendangan yang diharapkan. Ini arah marah. Udah bagus sebenarnya. Sebentar, kita sekarang berganti pemain. Masukkan striker asli. Oke, Castellanos coba kita kasih kesempatan untuk main. Tampak naruh, kaki cukup tinggi. Ah, bola Salentina. Ah, rambutnya ngebak, Bung. Jadi rambut ngebak. Castellanos cukup baik. Langsung ke Clemenza. Clemenza langsung ke tutup pergerakannya. Stainos. Cocev cukup baik. Clemenza. Clemenza langsung ke depan. Ah, kenapa berhenti sih? Amiro. Langsung depan. Tunggu, tampak ngaruh. Tapi TBT lah. Cukup baik ke Stainos. Langsung Kaino. 1-2. Cukup. Ah, kejar. Dapat. Sendiri. Sendiri. Eh, wasit. Wasit. Ah, bagus. Umpan. Kosong. Cukup. Cantik. Kira-kira berbantu kita nih. Ermanero. Ermanero. 15. Ini tersulit bukan dengan awal ini. Main di kandang sendiri, itu beratnya.
dapat dari ranking kastai, Mas. Jaga berapa back kosong, kesalahan pemain belakang dimanfaatkan baik. Baik sekali. Nanti yang pemainnya, oh Chelsea nih, Alessio Chelsea mantan pemain AC Milan, AS Roma, jadi pemain diminta jadi fokus langsung depan. Tampak naruh cukup baik. Sudah tampak naruh. Ah, Clemens sah. Tapi terus. Ah, kontra bola aja lagi. Ayo, bagus. Oke, full time whistle. Kemenangan perdana sekarang. Meskipun 2-1 atas Salernitana. Pertandingan di match day awal seri BKT. Pertandingan cukup panas memang. Oser tampil bagus dengan rating 7. Remensa 7. Cegalano 7. Possession kita unggul. Proses suksesnya kita unggul juga 1, tapi proses free kick tanpa foul pemain kita cukup baik. Oke, match pertama sekarang menang Perugia. Spesial bisa dilihat sendiri ya. Oke. Kita di peringkat pertama. Kedua ada Cosenza, Salernitana dan Pisa. Oke. Di video ini kita akhiri sampai akhir transfer negotiation aja. Oke, di video selanjutnya baru pertandingan match kedua. League Opener Cup 2. The next one. Oke. Ekspektasi newcomer, oke. Conti sukses kita datang. Oh, kita cedera. Imani tebus akhirnya riskosnya. Arema FC menawar Erisalde. Wow. Pafuni FC Dallas. Sporting Gijon. Oke. Kita akan di position. Kita coba tukar. Dengan menukar sinyal kemungkinan kecil. Saya ratingnya 73. Harga saja. Oke. Kita tidak jadi kepastian. Lalu siapa tadi yang pemain bagus? Clemensa. Kita coba lepas dulu. Ini sudah lepas ke apa? Clermont. Pahumnya FC Dallas. Kita cari pemain Amerika juga ya, MLS. Thiago Santos Barrios. Pemain Amerika yang muda. Kita coba datangkan. Itu 28 tahun. Kipernya. 24 tahun, cukup baik 65 tapi artinya. Coba tukar dengan ini. Kita tambah dana. Arema FC coba menawar pemain muda kita. Ya, kita harus Conti. Bila kita datangkan Conti, menambah lini back kita. Panas mungkin coba kita datangkan juga. Untuk menambah ini belakang kita sedikit sering bolong dan jika pensiunnya kampak naruh, kita ada penggantinya.
karena lagi Conti sebagai pemain baru. Pertandingan ini perkenalkan pemain kelima yang kita datangkan di awal musim ini. Ya, jika musim depan kita ada budget, kita bisa datangkan pemain baru. Jika ada budget dan jika kita promosi atau juara. Halo, mana skip? Conte Pescara. Oke. Expectation of me. Oke, Conte join the team. Ah, story ditkan, bu. Torino Brasil datang, balik. Sorrentino offer, Melegroni di Kriasa. Persiraja Banda Aceh menawar di Gracia. Clemenza Montreal Impact. Sturridge. Oke, Conti menjadi rating tertinggi di tim ini dengan rating 75. Conti menukar nomor ke 15. Nah, 15 ini kita bentuk Daniel Sturridge mungkin. Kita gunakan 2-0 saja. Clemenza Montreal Impact coba menawar, kita cari pemain yang bisa. Wanyama nggak mungkin dia lepas. Piete Tider mantan pemain Inter ini ya, Bojan Krkić, Rudy Camacho. Cipahia kita coba Bojan, jangan oke, mungkin jika mau ditukar ya. Di Gransia FC Banda Aceh menawar, kita coba lepas 183.700. Sarintina tawar pemain kita bung selakalan kemarin, pertandingan kemarin Sarintina masih belum tipis juga. Sturit gagal balik. Kita tetapkan balik dulu aja bersama Tolino untuk mempercepat waktu. Pemain keberapa sudah? Kelima, keenam, tujuh berarti sudah tujuh pemain kita datangkan di transfer. Oh, Messi menangkan UEFA Best Player. Balik diperkenalkan. Jadi gelandang mungkin duet bersama Simon di lini tengah, keras kakak atau dengan Castainos kalau tidak salah namanya. Ya, perkenalan dengan bercanda sedikit, balik pemain muda berumur 22 tahun asal mana, Kroasia atau mana nih, balik. Tahun balik atau siapa namanya? See you at the stadium. Neymar. Beritanya Neymar in UEFA Champions League Group of Death. Neymarnya rambut pink ya sih. Bukan botak. Balik. Mavropanos. Oh, deadline Mavropanos. Oh, banyak pemain tebus. Arema merebus Elizalde. Striker kita main ditawar oleh Persija Jakarta. Del Grosso ditawar juga. Kita coba tahankan pemain kita. Striker mana?
2 tahun. Oke, kita lepas Memusa. Mau cukup kuat ya, 33 tahun. Hai, dia kerusuh cukup tua juga ya. Coba lepas juga mungkin. Parfum. Wah, gagal. Bruno. Kita lepas main tua dia. Untuk mengurangi masalah di budget kita. Tapi kita dibeli lagi oleh Arema. Oleh tim Indonesia. Masih ada Emas Cialo. Umur 32 tahun. Cukup tua, tapi kita gak punya striker lagi ya. Kita buat ya saja melebus 303-800. Kita lanjut aja langsung untuk mempersingkat waktu di video ini supaya tidak terlalu panjang. Remin Sabek dan Rudy. Banda Aceh akan mendatangkan. Dan Rudy masih tawar segitu. 32 tahun. Kita lepas saja Rudy. Supaya si Raja Banda Aceh menebus risikosnya. Kamilari masih muda, tapi kita harus lepas dari risikos. Sore ini kita lepas saja dulu. Melegon 20 tahun sudah tidak kita akan lepas, tidak akan kita lepas juga. Oke, kita langsung next ke pertandingan for training dulu. Balik ya, kita datangkan tadi. Oh ya, nomor punggung belum ya, coba kita balik, kita kasih nomor 21. Jadi nomor 20. Oke, baik, sip. Kita training dulu. Balik, shutter. Coba kita coba arti shutter dulu. Balance kita buat dummy runner. Kita buat dia sebagai dummy runner. Lalu kita coba negosiasi lagi dengan Afropanus yang dulu sudah Sturit. Bukan mendatangkan Carleton. Coba saja Carleton kita datangkan ke skill training. Oh, balik bisa dilihat di skill training Sombrero. Coba kita latih dia. Oke, kita next langsung untuk mempersingkat video. Udah 35 menit sendiri di video. Sturit di Jack Grosso ditebus oleh Iwan Skaldas. Kasih jam minta mau diterima. Terus dia keluar dari Pescara. Jack Grosso lepas. Kita lepas Manero. Kedua kita ada pengantinya yaitu Daniel Sturit. Kita terima saja Daniel Sturit untuk merapat ke tim. Kasata Cician. Kita coba tawarin saja. Gajinya terlalu tinggi, coba kita kurangi.
sayap kanan ini. Oke, Kamara. Udah. Dari Ranger masih berumur 24 tahun, asal Finlandia. Coba kita datangkan juga. Masih murah harganya. Kita datangkan saja. Saja melihat kedatangan Daniel Sturridge. Pemain bintang pertama dengan rating tertinggi mungkin Daniel Sturridge kita datangkan, mantan striker dari Chelsea dan Liverpool ini. Wow, kita harapkan dia top chair di lini depan. Sampai sekarang harapkan dia bisa membawa Pescara untuk sampai promosi. Hello, my name is Daniel Sturridge. Okay. Thank you. Okay. Last day of the transfer window, chapter 1. So, this is my Portugal second muda kita ya. Kita langsung skip aja, mempersingkat waktu. Carleto Declan, Ciano Declan, Kamara bisa kita datangkan. Benda aja minta upgrade lagi di Gracia. Kami dari ditebus sampai Yo Korea. Oke. Kita lihat Sturridge, ya ratingnya tinggi sendiri di tim Pescara ini. Dengan rating 78. Kita edit squad numbernya dulu. Daniel Sturridge nomor 15 tap. Lalu kami dari lepas. Lalu Ciano gagal, Kaleten gagal. Jadi ini kita datangkan kontrak sampai 2024. Main baru di lini tengah. Kamara. Cipolletti. Cilalio Diambu. Maravini. Hanya di akhir-akhir ini pemain kita ditawar. Main rating kedua. Tinggi Bung Kamara. Ini nomor 5. Ini mungkin masih kita butuhkan, kita kita lepas mungkin. Dua puluh enam tahun. Tahun. Kita lepas saja deh. Mengurangi salary budget kita dan mengurangi untuk menekan salary budget kita juga, dan untuk pemain supaya bisa naik. Project kita baru oleh Salernitana Campagnaro. Inter Miami dari Rika menawar Campagnaro. Siapa project di akhir-akhir banyak menawar Campagnaro. Kita lepas dulu supaya pensiun di tim saja mungkin. Siapa 22 tahun. Coba kita lepas dulu mungkin. Dan saat ini Pocik mungkin kita lepas. Sarantina memiliki ruang untuk para pemainan biar bisa bermain. Langsung skip saja. Ini pemainan ya, sudah lepas lagi. 14 tahun, 18 tahun. Baik ya. Kita lepas dulu. Kita lepas dulu. Ini sepanjang
Jujur ini lagi-lagi dapat tawaran. Jadi kita lepas. Kita lepas dahulu. Ini juga tidak kita lepas dulu. Kita datangkan satu di akademi kita. Kita kecil mungkin. Kita coba sikin kan. Menit akademi kita berating 66, kita kasih nomor punggung 19 mungkin. Okay. 18 tahun kita lepas aja. Okay. Telah akhir pasti transfer window hari ini. Di musim ini, di awal musim maksudnya. Oh, kita langsung main ke Coppa Italia round 1 leg pertama. Oke, kita sebelum mana kita lihat transfer market dulu. Oh, PP ditebus oleh Juventus dengan 90 juta euro. Juicy Gaya ditembus Bayern Munchen, Lautaro ke Tottenham, Didi ke Barcelona, Mukele ke Tottenham, Higuain ke Barcelona, bertandem dengan Messi mungkin, Mjolnir ke Tottenham, Sessegnon ke Leicester, ya, Ashley Young ke Napoli, gila, oke, okay. Nah, kita lihat di posisinya apa scouting ini, Eric. Kita lupakan dulu. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan terima kasih yang sudah menonton. Dan komen siapa pemain muda yang ada reviewnya yang perlu saya beli di PS sekarang ini, asal harganya masuk akal dan bisa dibeli di tim ini. Oke, untuk di video selanjutnya mungkin di Coppa Italia ini di leg pertama menghadapi tim apa ini, saya nggak tahu namanya. Dua pertandingan di video selanjutnya, oke? Okay? See you and ciao!